Ini pula cara penduduk Kampung Salak menyemarakkan semangat kemerdekaan. Mereka menganjurkan pertandingan hiasan rumah sempena bulan kemerdekaan. Ikuti bingkisan daripada wartawan kami, Fadilah Sulaiman. Terletak di sebuah pulau kecil 12 km dari Bandaraya Kuching, Pulau Salak kelihatan seperti sebuah perkampungan bendera. Diadakan selama seminggu, program kejiranan mesra di bawah Dewan Bandaraya Kuching Utara ini menggalakkan penduduk kampung menzahirkan semangat patriotisme dengan cara yang kreatif dan menarik. Penghulu kawasan Salak, Wahid Mat, berbesar hati dengan inisiatif berkenaan, disokong padu seluruh penduduk kampung. Ya, saya nanggar kreativiti setiap penduduk kampung untuk cuba kita nanggar di rumah. Ada yang nak gambar tokoh-tokoh kemerdekaan, pelawan-pelawan. Ialah untuk dan yang ingat siapa pejuang tanah air kita dan cermin perit jerih wong tua adalah marek mengharungi kemerdekaan. Bagi Rosli Putin, dia tidak menyangka terpilih sebagai pemenang. Pada masa yang sama, dia juga berharap pertandingan seperti ini boleh diperluaskan ke kawasan perkampungan lain. Jika jadi kenyataan, pasti lebih meriah dengan pelbagai ekspresi kemerdekaan. Kami anggap peserta-peserta yang banyak memberi komitmen lah dengan baik langkah untuk anggar bendera dan orang. Jadi rasa kami, rasa mau nak ikut juga lah. Jadi si sangka kami dapat nombor satu tu bila kami anggar kami masang bendera tu. Rasa-rasa kami, macam kita tu anak jati Malaysia lah. Kehayat kita macam mak bapak kita kerja dulu cermin dan orang dapat melalui kemerdekaan bah. Mun sida kampung nak mula apa-apa program seperti program kata orang te keramaian untuk para belia, wanita, remaja semua, memang kita akan beri sokongan sepenuhnya. Mungkin berupa kata orang te bantuan sedikit dana namanya sesuai untuk logistik, insyaallah kita akan salurkan juga. Berdirinya saya di sini di Kampung Salak di sebuah perkampungan di kepulauan kecil kawasan Utara Kuching ini, saya dapat merasakan sendiri kemeriahan dan semangat penghayatan Hari Kebangsaan Malaysia ini. Dan rumah-rumah di sini dimeriahi dengan megahnya dengan bendera Jalur Gemilang, dan ini menunjukkan semangat solidariti dan keharmonian yang ingin kita pupuk di dalam jiwa setiap anak bangsa Malaysia. Dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Sekian laporan saya, Fadilah Sulaiman, bersama juru kamera Sufri Afendi untuk Awani Sarawak.